Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai soal-soal tufel Kita masih melanjutkan soal TOEFL yang structure di mana pada video sebelumnya kita membahas skill 9 sampai dengan 12. Soal nomor 5 sampai dengan soal nomor 6. Di bagian kedua ini kita akan membahas soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Oke, okay, kita lanjutkan dengan soal nomor 6 ya. A cloud reservoir of negative charge extends upward from the altitude at the freezing point. Oke. Okay. Jadi kita perlu memilih ya, memilih mengisi yang kosong ini. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, jika ada preposisi, maka dia masuk pada konektor, konektor yang mesti butuh konektor yang um, where we have question. Oke, okay. kita lihat dulu susunan subjek predikatnya. Di sini kita punya Claude reservoir sebagai subjek. Apakah ada verbnya? Ada yang mana? Extends. Oke, okay. sebagai sebuah verb. Oke, okay. oleh karena itu di sini kita juga melihat adanya preposisi. Sehingga yang perlu kita isi di sini adalah sebuah susunan konektor subjek predikat. Oke. Okay. Karena di sini kita memiliki pilihan seperti itu, which which heat temperature temperature heat Tidak mungkin sebuah kalimat itu memiliki dua subjek atau dua predikat sehingga di sini perlu kita isi dengan konektor. Oke, okay, mana yang paling salah kira-kira? Yang pertama adalah pilihan yang A karena dia subjek predikat. Yang kedua pilihan yang B sama dia kebalik ya, heat temperature Kemudian, yang mungkin benar adalah pilihan yang C dan yang D. Nah, pilihan yang D, misalnya, which heat temperatures, maka heatnya dia apakah menjadi sebuah subjek atau predikat. Nah, di sini heatnya adalah kata kerja, sehingga kalau which di sini, which heat temperatures, maka akan double object with heat temperatures the freezing, padahal dibutuhkan adalah konektor connect, uh, yang tidak berfungsi sebagai subjek sehingga susunannya harus with temperatures hit the freezing point at which temperatures hit the freezing point Jadi di sini chart extend upward from the altitude at which temperatures hit the freezing point. Oke. Okay. Sekarang Oke, kita sekarang soal nomor 7. Ini agak gampang saya kira ya setelah sini kita punya kata whenever lalu ada yang kosong jadi perlu kita isi yang kosong ini whenever ini adalah konektor sehingga yang kita isi di sini susunan subjek predikat oke okay? jadi pilih a b c d yang punya susunan subjek predikat itu ada dua ya di sini yang paling salah dulu adalah yang mana yang b karena hanya verb saja yang mana lagi juga yang C juga jelas salah ya oke yang mungkin benar yang mungkin benar ya mungkin benar adalah pilihan D dan A pilihan yang D itu tidak menjadi benar karena visible nya bukan kata kerja padahal has itu bisa menjadi sebuah verb jika ada kata kerjanya di sini dengan verb jika tidak maka dia perlu diikuti oleh be atau adjective atau adverb sehingga harus has been visible misalnya ya. Oke, yang tepat untuk nomor 7 adalah pilihan yang A. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ada yang kosong di depan, maka mestinya dia susunan subjek ya yang perlu kita isi. Kita lihat apakah punya predikat di sini? Di sini kita punya kata has not been announced to the public. Maka has not been announced to the public ini menjadi sebuah verb. Lalu di atas will be carried in the next space. Maka dia juga sama verb. Sehingga yang jelas yang perlu kita isi di sini adalah yang berupa susunan subjek. Ya kan? Perlu mengisi subjek. Subjek di depan ini karena dua verb maka butuh Konektor, oke. Okay. Yang bisa menjadi konektor uh, itu dari pilihan A, B, C, D, itu jelas ya adalah pilihan B dan D, uh, P, B dan ya dan D. Oleh karena itu, sebenarnya yang paling salah di sini adalah pilihan yang mana? Yang paling salah adalah pilihan yang A, karena dia hanya berupa subjek saja, uh, ya yeah, subjek saja. Yang kedua, what, when, and that, oke. Okay. When itu bisa saja berupa sebuah konektor, uh, tapi when di sini adalah pilihan yang kurang tepat. Oke, okay, kita punya dua pilihan di sini. Apakah memilih that will be carried in the next space atau what will be carried in the next space? Nah, di sini yang belum kita isi adalah yang konektor. Sekali lagi, apa bedanya what sama uh, that? Kalau susunan that itu susunannya diikuti oleh susunan subjek predikat. Misalnya uh, that he will study in Europe is true. That is true. That he will study in Europe is true. Sehingga that ini di depan susunannya subjek sorry konektor subjek predikat. Apabila susunannya what, what itu bisa berupa konektor sekaligus sebagai subjek sehingga what happened yesterday what happened yesterday doesn't matter sehingga di sini ada kata what happened yesterday sebagai sebuah uh, klausa yang bentuknya menjadi subjek fungsinya verbnya adalah doesn't matter nah what bisa menjadi fungsi seperti ini tulangnya subjek verb karena dia menjadi konektor plus subjek sehingga yang nomor 8 ini yang paling tepat adalah pilihan yang B. Contohnya seperti kata ini ya. What happened yesterday doesn't matter. Bagaimana dengan nomor 9? Oke. Okay. Nomor 9 ini agak menarik. During free fall. Kita ada punya dua klausa. Sorry, dua koma ya. Antara dua koma. Maka pilihannya sebenarnya nanti bisa positif atau konektor uh, baik di sini kita punya sky driver will fall ini sudah jelas susunan subjek predikat sekali lagi dua koma ini jika ada dua koma maka yang mungkin mengisi yang kosong dan antara dua koma adalah pilihan positif atau susunan konektor subjek predikat atau konektor uh, subjek plus, plus verb oke okay. itu pilihannya kalau A positif maka dia bisa berupa nomina saja menerangkan noun yang lain seperti pada skill 2 atau 3 ya di bagian structure itu. Di sini maka oleh karena itu kita memilih pilihan yang kira-kira bentuknya adalah konektor subjek predikat. Ya kira-kira pilihannya ini. Sehingga kita tidak memilih yang nontoh di sini pilihan A B C D-nya kita nggak ada yang bentuknya noun, phrase. Oke, okay, yang salah mana? Yang salah yang pertama adalah pilihan yang A karena dia memiliki subject verb tidak ada konektornya. Yang kedua, mana yang kurang tepat juga? Pilihan yang being saja karena dia menjadi pelelas saja. Oke, okay, yang D verb saja juga tidak tepat. Sehingga kita perlu memiliki memilih yang which is up to a full minute. Jadi which-nya menjadi konektor plus subject. Kenapa nggak positif? Kita nggak punya pilihan positif. Cuma uh, pattern-nya, kalau kita mengisi ruang yang kosong di antara koma, pilihannya adalah kalau nggak pakai positif, maka kita pakai susunan yang konektor. Baik, saya kira ini juga tak terlalu susah ya. Perhatikan dengan baik. Kita penyekatan the fact, bla bla bla. Dan ini sangat sering kita lakukan dan gunakan. Di sini kita punya the fact sebagai sebuah subjek, kemudian kita juga punya the most important yang sebagai sebuah subjek. Kok bisa? Nah ini kalau nggak subjek bisa jadi objek karena ada the most, semuanya noun. Kita lihat dulu. Mengapa? kok demikian kita punya dua, kita punya kata kerja is, is about. Oke, okay. kemudian kita... Punya kata has Jadi ada is, ada has Hasnya masuk ke cause Sehingga hasnya menjadi Has cost menjadi verb juga Oke okay. Oleh karena itu ini jelas Kita punya dua verb Ya Punya dua verb Kemudian punya dua subjek Yang kosong apa? Konektor Karena ada dua verb atau dua subjek Mesti butuh Konektor Mana yang paling salah kira-kira Nanti pilihan A, B, C, D nya yang salah yang salah pertama adalah pilihan yang A karena dia ada verb is that. Yang kedua pilihan yang B karena preposisi of. Oke. Okay. Kemudian kita punya that dan what. Nah, the fact itu kita. Saya kira udah paham ini. Kita menggunakan kata the fact that the most important thing period is about to begin has caused all the networks to short up their schedules, oke okay. pilihan ini yang paling tepat adalah pilihan yang C, the fact that okay. baik, demikian dulu teman-teman semuanya pembahasan kita untuk uh, skill to full structure ini dari skill 9 sampai dengan 12 kita sudah membahas 10 soal di skill ini Good luck Peter full. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Thank you and good luck.